Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review automatic soap dispenser dari Xiaomi ya. Di sini ada logonya red dot. Logonya ini ada good design, artinya dia pemenang dari perlombaan pembuatan dispenser sabun ya. Oke, kita akan lihat isinya seperti apa. Kita akan unboxing dia dan kita akan lihat seperti ini apa bentuknya. Ini ada headnya ya, ada headnya, kepala dispensernya. Oke, kepalanya seperti ini. Di sini ada lubang sabungnya dan di sini ada sensornya. Bagian bawah ini dikoneksi dengan dispensernya. Tampak atasnya ini ada logonya. Oke. Kita lihat lagi apa isinya. Wow, ternyata dia udah dapat dengan sabunnya ya. Oke. Jadi ini sabunnya. Jadi paketnya ini udah dapat dengan sabunnya ya. Kita akan lihat sabunnya. Wangi ya, sabunnya wangi. Sini ada penutupnya. Oke, sekarang kita akan memasang 4 buah baterai. Oke. Jadi refillnya ini kita mesti beli ya, refillnya. Oke, cara pasangnya itu oke. Ininya diputar. Di sini ada lambangnya ya, lock sama unlock. Jadi kalau kita mau lock, kita putar ke kiri, kalau unlock kita ke kanannya. Bentuknya seperti ini dia. Oke, sekarang kita akan masuk ke baterainya. Oke, jadi di sini ada indikatornya untuk baterainya. Dia min plus dan min plus ya. Di sini ada petunjuknya. Minnya sebelah atas, plusnya sebelah bawah ya. Oke, kita masukin aja. Ini min, ini plus ya. Oke, seperti ini dan kita akan pasang penutupnya. Di sini dia ada locknya ya, ada locknya jadi masuk, diputar ya. Kayaknya di sini harusnya ada tandanya. Oke. Jadi di sini tanda locknya ya. Gampang sih ini. Jadi masukin aja sih. Masuk. Tuh. Oke. Kita akan coba. Nah, itu udah nyala nih. Oke, kita masukin. Sabunnya ini dia berupa foam ya, jadi sangat enak dipakai. Oke, kita akan coba lagi. Ini dia bentuknya, sensornya.
Jadi dia ada timernya ya, ada timernya dia. Ada timernya. Keren banget. Dan wangi banget ya. Jadi di sini ada tombol on off-nya. Kita bisa matikan dia, jadi dia nggak berfungsi. Dan kita bisa on-in lagi dia. Ya. Mungkin ini sabunnya ada jual terpisah ya. Jadi kita bisa beli refill-nya dalam bentuk botol ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Ciri khas Xiaomi warna putih. Minimalis. Tombolnya sangat sangat sedikit ya. Keren banget sih ini sih. Dan sabunnya juga wangi. Ada sebotol ya. Udah dapat paketnya. Jadi dari paketnya ini udah dapat sabunnya ya. Oke. Keren. Keren banget nih. Ini boleh dibeli ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai automatic soap dispenser dari Xiaomi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar automatic soap dispenser ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.